untuk tahap sekarang kita tidak bicara dulu misalnya apakah akan operasi apa tidak, karena ini langka di dunia saja mungkin 6. Jadi untuk itu kita optimalisasi. Jadi sekarang kita bersyukur dia menghisap susu botolnya kuat, refleksnya, responnya bagus, itu yang kita pertahankan. Jadi proses kelahirannya sendiri bagaimana Pak informasinya? Di rumah proses Raki, di kelahirannya rumah? Mungkin belum cukup umur. Jadi ini karena terjadi pecah ketuban yang lebih awal. Jadi lahirnya itu bukan sesuai dengan estimasi. Mestinya itu masih 1 bulan lagi. Jadi masih kurang masa apa namanya kandungannya itu ya masih kurang bulan. Makanya sesuai dengan kalau kita sebut prematur. Jadi untuk itu bayi-bayi prematur kan sangat rentan, maka betul-betul kita jaga dengan suhunya, dengan warmernya yang bagus. Jadi penyebab kelainan itu banyak sekali, ya. Bisa karena pengaruh infeksi ataupun bukan infeksi. Pengaruh infeksi bisa karena infeksi virus, bakteri, jamur, dan lain sebagainya. Ataupun yang bukan infeksi, bisa karena pengaruh obat-obatan, makanan, dan lain sebagainya. Nah, ini kita tidak tahu pasti apa penyebab terjadinya kelainan pada si bayi ini. Nah, tapi secara umum, kelainannya itu adalah karena disebabkan oleh faktor-faktor yang tadi. Di mana terjadinya itu biasanya di trimester pertama atau 3 bulan pertama. Nah, itu yang paling sering di situ. Kenapa? Karena pada masa itu terjadinya pembentukan organ tubuh.